alhamdulillah juga antusiasnya luar biasa. Mungkin bisa dilihat antusias warga muslim terutama, wabil khusus pada umumnya dalam masyarakat Bukit Cimanggu City, itu melihat adanya 212 Mart yang telah dibuka di sini menjadi giro atau semangat yang luar biasa. Karena terkumpulnya dana-dana atau investor-investor yang ada di 212 Mart itu kurang lebih ada 128 investor yang sudah bergabung bersama kita. Dan ada kurang lebih dana sekitar 586 juta yang sudah terkumpul dari sumbangsih para investor-investor yang ikut bergabung di 212 Mart Bukit Cimanggu. Orang para investor yang telah berkumpul membuka unit di Bukit Cimanggu City ini tidak lain dan tidak bukan hanya dari warga sekitar Bukit Cimanggu City maupun warga sekitar, tapi memang lebih banyak adalah warga-warga atau jamaah-jamaah yang memang sudah merindukan akan bangkitan ekonomi. 586 juta bukanlah angka sedikit yang dikumpulkan oleh para investor yang telah bergabung. Jadi untuk para semua seluruh investor maupun yang sudah menjadi investor atau yang belum menjadi investor, kita sama-sama belanja untuk membangkitkan ekonomi kita di 212 Mart. Dan bagi yang belum menjadi investor atau yang belum bergabung pun, jangan lupa kita terus mengembangkan 212 Mart itu di Tanah Sareal, di kelurahan-kelurahan yang ada di Tanah Sareal. Tidak hanya di Tanah Sareal, tapi di seluruh tempat yang di Bogor maupun di seluruh Indonesia bisa bergabung. شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً وقت دربي شكراً. Saya cakap Melayu pandai main bola sepak, setuju tak? Memang saya setuju. India lebih pandai cakap. Memang betul. Kebanyakan lawyer India kan? Cina pandai cari wang. Sebab Cina banyak terlibat dalam perniagaan. Mungkin betul Allah bagi setiap kaum sesuatu yang kelebihan. Betul? Dan petang tu, saya menyaksikan bola tu, kali pertama Melayu kalah. Tak pernah kalah tau, kali pertama kalah. Salah seorang budak Melayu ni tak boleh terima kenyataan. Mau cari gaduh. Tahu bila tak pernah kalah, tiba-tiba kalah. So nak bagi macam-macam alasan kan? So dia nak cari gaduh. So Melayu duduk sini, Cina India duduk sini. Budak Melayu ni dia pergi kat budak Cina India ni. Dia tanya mereka. Aku dengar orang Cina India kat rumah sembah itu patung berhala. Betulkah? Mereka kata betul lah. You tak tahukah? Itu patung berhala kan manusia cipta dengan tangan. Boleh tak kita buat dakwah begitu? Tak boleh lah. Itu dakwah tak ada hikmah. Allah suruh kita berdakwah cara hikmah. Udu'u illa sabili rabbikal bil hikmah. Allah suruh kita berdakwah mengajak manusia dalam jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Bukan cara macam ni. Cara macam ni sebab dia kalah bola mau cari gaduh. Tapi dia nak cari gaduh bukan dengan orang Kuantan. Nak cari gaduh dengan orang Melaka. Tahu orang Melaka? Orang India, Cina, Melaka boleh cakap Melayu sikit-sikit lah. Sekadar nak gaduh, takkan kalah. Tengok bahasa Melayu saya. Saya tak pandai cakap Melayu kan? So kawan Cina saya ni, dia pun tanya kepada budak Melayu tu. Aku dengar you orang Melayu sembahyang ni menghadap kat dinding. Betulkah? Dia kata betul lah. You tak tahukah? Itu dinding pun manusia cipta dengan tangan. Nampak nak cari gaduh kan? Tapi budak Melayu tu pandai. Apa dia kata? Pakailah otak sikit. Begitu banyak ciptaan Tuhan, kita tak boleh lihat dengan mata kasar. Macam mana kita mau lihat Tuhan? Dia kata apa? Kami boleh sembahyang. Kami boleh sembah Tuhan kami di depan padang ini tanpa ada apa-apa kat depan. Boleh tak? Kamu sembah, you punya Tuhan kat rumah tu, dia tak ada kat sini lah. You sembah di depan padang ni. Boleh tak? Terdiam mereka. Orang yang sembah berhala, tak ada berhala sembah apa. So budak Melayu tanya dia, nampak tak udara? Tak nampak. Tanpa udara kita semua boleh hidup tak? Tak boleh. Ini udara salah satu ciptaan Tuhan. Begitu hebat. Tanpa dia, tak ada sesiapa boleh hidup. Yang dicipta pun kita tak boleh lihat dengan mata kasar. Macam mana melihat Tuhan? Bagi saya, hujah ini sangat bagus. Sangat hebat. It's very logical. Sangat logik bagi saya. Saya tertariklah kepada kata-kata budak Melayu ni. Lepas tu budak Melayu tu sambung. Dia tanya lagi, nampak tak matahari? Tak nampak. Tanpa matahari manusia boleh hidup? Tak boleh. Ini matahari juga salah satu ciptaan Tuhan.
Begitu hebat. Tanpa dia tak ada sesiapa boleh hidup. Yang dicipta pun kita tak boleh lihat dengan mata kasar. Macam mana kita melihat Tuhannya? Kita tak pernah lihat matahari tau. Kita hanya dapat lihat cahaya matahari. Kita tak dapat lihat dengan matahari dengan mata kasar. Kalau matahari pun ciptaan Tuhan pun tak boleh lihat, macam mana melihat Tuhannya? Inilah yang logik bagi saya. Tahu tak apa yang buat saya yakin? Buat saya hebat rasa apa namanya menolak penyembahan berhala? Sebab bila saya lihat hebatnya udara, hebatnya matahari. Walaupun saya tak kenal pencipta, saya tak kenal Allah. Budak Melayu tu cakap Allah. So, saya mula tanya diri saya. Tanpa udara, tak ada sesiapa boleh hidup. Okey. Tanpa matahari, tak ada manusia boleh hidup. Okey. Tapi tanpa berhala, manusia boleh hidup tak? Hidup. Maksudnya apa? Apa hebatnya berhala tu? Ha, itulah yang buat saya ni pada usia 10 tahun lah mula menolak penyembahan berhala. Tapi masalahnya bila balik rumah, mak sembah berhala, anak kena ikut. Itu yang kacau, wajib. Ada wajib lagi Cina. Ada hukum wajib ni. So mak sembah berhala, anak kena ikut. Pernah sekali mak saya, dia baru beli Tuhan baru, kawan baru. Cakap lama dengan kawan dia. Betul. Saya pula tak tahan nak diri, asyik nak buat macam ni, penat lah. Saya pun tarik baju mak saya. Mak, apa saya asyik cakap? Kan dia tak jawab. Mak saya bukan main marah lagi. Puh, diam. Minta maaf Tuhan, salahkan anak saya, dia budak lagi. Dan depan rumah saya kemudian berlaku satu kebakaran yang besar. Bomba datang padamkan api, bomba. Rumah dulu, rumah papan. Kami semua standby tau. Barang pun dah standby nak keluar daripada rumah. Takut kalau angin tiup kuat sikit, merebak kat rumah, maka kita terpaksa lari keluar daripada rumah. Kalau tidak, habislah. So, pada masa itu, datangnya satu soalan kepada otak saya. Saya mula mempunyai satu persoalan. Saya nak tanya. Tapi saya fikir, mau tanya ke tak mau? Mau tanya ke tak mau? Sebab saya takut saya tanya kena lempang. Saya fikir-fikir, saya teringat satu kata-kata Melayu yang bagus. Orang Melayu selalu kata, jangan cari sakit, melainkan sakit cari kamu. Don't trouble trouble, unless trouble trouble you. Faham? Lepas itulah saya tak tanya. Tahu tak apa soalan saya nak tanya? Saya nak tanya mak saya, kalau api tu merebak kat rumah-rumah kena bakar, macam mana dengan patung berhala yang banyak-banyak kat rumah ni? Mereka akan turun lari keluar ke? Atau duduk di situ kena bakar? Kalau saya tanya soalan ni, rasa-rasa apa saya dapat? Lempang kan? Nasib baik orang Melayu, sebentar kata-kata Melayu telah menyelamatkan saya. Saya tak tanya. Maksud saya, banyak peristiwa-peristiwa ini, bagi saya, ini Tuhan tak boleh jaga diri. Kalau rumah kena bakar, macam mana mau jaga saya? Maksud saya, sejak kecil lagi, saya telah menolak penyembahan berhala. Boleh faham ke? Ini pengalaman saya tak cakap orang lain lah. Ini just pengalaman saya.